Kembali di Selamat Siang Indonesia, aksi komplotan bajing loncat di kawasan Cakung, Jakarta Timur berhasil direkam warga dan viral di media sosial. Secara berkelompok, para pelaku mengambil muatan di atas truk yang tengah terjebak kemacetan. Video amatir yang merekam aksi para bajing loncat di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur ini viral di media sosial. Dalam video ini tampak para bajing loncat dengan tenang mengambil besi yang dibawa truk. Aksi kawanan bajing loncat ini dilakukan pada siang hari saat arus lalu lintas tengah macet. Sementara para pengendara lainnya tidak berupaya menghentikan aksi para pelaku, diduga karena khawatir para bajing loncat berbuat nekat. Polisi benarkan bahwa aksi bajing loncat tersebut terjadi di wilayah hukum Cakung. Petugas juga telah lakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk mencari barang bukti. Sampai sekarang disayangkannya untuk korban belum membuat laporan ke Polsek Cakung. Kami pun juga sudah kirim tim lapangan atau juga unit reskrim untuk mengecek apakah benar terjadi tindak pidana tersebut atau bajing loncat tersebut, dan juga belum ditemukan baik saksi ataupun juga korban sesuai dengan video yang viral beredar di masyarakat. Kasus bajing loncat ataupun rampok di jalan raya sudah sering terjadi di wilayah ibu kota. Beberapa waktu sebelumnya juga sempat viral aksi komplotan begal yang beraksi di jalan tol di wilayah Jakarta Utara. Para pelaku melancarkan aksinya secara berkelompok dengan mengendarai mikrolet. Mereka merampas harta benda para supir truk yang tengah menepi di bahu jalan karena kendaraannya alami kerusakan mesin. Dalam video ini, petugas tol sempat berusaha gagalkan aksi pelaku, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Novayul Henry melaporkan untuk NET.